Sudut nilai ya, sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, lihat pada sejarah perkembangan bahasa ya, banding saja antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Sebenarnya nilai bahasa Melayu pada asalnya itu tinggi sekali. Bahasa Melayu adalah bahasa bangsawan, yang mana kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu dalam sistem pemerintahan. Dan mereka datangnya adalah orang-orang beragama, orang-orang baik, orang bangsawan yang memerintah di kawasan ini. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan bahasa Inggeris sendiri itu, bahasa Inggeris itu sebenarnya adalah bahasa yang telah bernilai rendah sekali pada zaman awalnya perkembangannya. Bahasa Inggeris sebenarnya berasal daripada kumpulan bahasa Jerman rendah, bukan Jerman bangsawan, Jerman rendah. Ada kumpulan Scandinavian dan sebagainya. Dan sebenarnya boleh dikatakan itu bahasa lanun yang ada dalam peringkat yang awal, kerana orang-orang Viking, orang lanun itulah menjejaki pulau Britannica dan akhirnya mereka menubuhkan kerajaan, dan akhirnya bahasa Inggeris menjadi bahasa dalam pemerintahannya. Tetapi lihatlah keuntungan bahasa Inggeris sekarang sudah jadi bahasa lingua franca di pulau-pulau tersebut, dan akhirnya menjadi bahasa lingua franca untuk masyarakat dunia. Lihat nilainya. Kita, bahasa kita itu sekadar nilai kita itu lebih tinggi pada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi sekarang sudah jadi apa? Jadi tidak peduli bagaimana ini. Seharusnya kita harus mengambil berat tentang nilai pada asalnya. Kelihat sejarah kita lebih tinggi daripada bahasa Inggeris saya katakan tadi.